Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan acara perpisahan siswa SMA yang digelar di tengah pandemi COVID-19 viral di media sosial. Selain melanggar protokol kesehatan, acara yang mengundang disc jockey tersebut juga diketahui tidak melakukan pemberitahuan ke Satgas COVID-19. Acara perpisahan SMA Negeri di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ini mendadak viral setelah videonya tersebar di dunia maya. Dalam video yang berdurasi 1 menit 17 detik tersebut terlihat sekumpulan anak SMA yang tengah berjoget menikmati alunan musik dari disc joki perempuan yang diundang. Sesekali mereka disemprot dengan selang besar dari sebuah mobil pemadam layaknya sebuah konser. Namun sayangnya para siswa tersebut tidak menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak. Menanggapi video tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Jonggat mengaku bahwa sebelumnya acara telah menerapkan protokol kesehatan. Namun terkait acara yang menggunakan musik DJ tanpa prokes sepenuhnya dikelola oleh alumni dan tidak diketahui pihak sekolah. Kegiatan perpisahan tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Adapun konten kegiatan yang viral tersebut dikelola dan dilaksanakan murni oleh alumni yang lulus tahun sekarang dan di luar sepengetahuan pihak sekolah. Sementara saat dikonfirmasi, pihak berwajib menyatakan jika kegiatan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan tidak diketahui oleh Satgas COVID-19. Kalau itu anu enggak ada, hanya kami ya dapat selentingan dari siswa-siswa yang lulus itu acara syukuran dari anak-anak kita yang lulus itu. Jadi enggak ada kegiatan yang di luar, itu hanya di lingkungan sekolah itu. Pasca acara perpisahan, seluruh pihak yang bersangkutan telah dimintai keterangan oleh polisi dan kasusnya ditangani Polsek Jonggat. Dari Lombok Tengah, Lombok, Emma Widiawati, iNews melaporkan.